Lo itu ngeplan, katanya sekarang begini, itu tuh lo nafsu, lo mikirin nggak posisi si Ipul atau di mana kalau bareng-bareng lo mau main maju aja sendiri, makanya lo itu menang. Tadi katanya lo minta bukti, nah sekarang lo ngomong enaknya kita ngomong gini, lo butuh gua nggak? Lu kasihan sama Street, dia punya impian yang bagus. Gua tuh pusing dari kemarin gitu doang. BMI gua naik tuh gara-gara dia. Dia tuh ngomong gua, kalau gitu juara. Lu begini ya. Lu tuh yang bener di dorang. Lu tuh dipentingin di tim, tapi lu tuh gak pernah ngotak di dorang. Harus compang camping karena masih cukup jauh perjalanannya untuk masuk ke sirkus selanjutnya. Dan di sini ada Evos yang selalu membayang-bayangi tim Arrowwolf, dan akhirnya Arrowwolf juga ada di peringkat ke-8, dan di mana Ikam sendiri sudah nggak mempunyai resource lagi untuk main kit, dan sudah terlihat boom. Itu dia, untuk make a play tapi nggak bisa. Dari Stick berhasil di kill dan save 13 si Satliren, dan masih bisa ternyata jarak dekat. Oh my god, dengan warna satu AWM-nya sangat mengerikan sekali. Dua pemain lagi yang sisa dari seorang Reo dan satu kawan dari sana. Masih coba buat ditahan dulu. Dua lawan tiga dilakukan nampaknya. Bakal coba buat diputar dulu dari seorang Center dari sini. Coba untuk melakukan satu pembukaan space. Dan itu dia dari seorang Reo. Berat lipok. Dan ternyata satunya yang ada di arah depan gak bakalan bisa apa-apa. Dari seorang Mr. 05 terlalu terbuka sekali di sini. Dari seorang Reo dan seorang Reo. Oh my god. Satu lagi, let's go. Dari Street di sini masih belum bisa. Oh, oh my god. Itu dia. The Prime. Gue tanya dulu satu-satu, lu di sini tujuannya buat apa? Terus dia bilang buat juara. Ya udah, yuk, gue mau kalau itu. Cuman kalau lu di sini main-main, mendingan lu cabut dari sini. Gue nggak butuh orang kayak gitu. Gue pengen mempertahankan tim ini sebagai juara terus-menerus. Jadinya gue nggak mau fokus kemanapun. Ya gue pribadi ya gue nggak mau gitu kalau tim ini hancur gara-gara uang. Karena uang itu emang musuh dari segalanya. Kita yang ada di arah lower ground, Bima Sakti itu sendiri buat naik. Evos, Evos melawan The Prime. Lagi-lagi tak terhindarkan lagi double factor dari seorang Apu. Langsung abrak-abrak. Suaranya tak tertahankan. Dua orang tersisa. The Prime once again harus diratakan dan dihabisi oleh Evos Esports. Macan lawan Cooler, Pak. Tiga kill dengan landmine. Oh my god. Itu dia kekuatan Evos Esports kita. Good banget, Pak. Itu momen-momen yang emang harus kita hindari gitu ya. Dan itu akhirnya terbayar cukup mahal gitu. Dalam artian EVOS yang harusnya masih lengkap 4 orang, sekarang jadi tinggal 3 orang. Dan sekarang mereka harus punya awareness yang lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena mereka udah kehilangan resource dari segi membernya. Lah, lu lihat dari setup Jetli udah masang glow untuk teman-temannya bisa back off lebih jauh. Dan oh, di sini Center Team nggak bakal kasih lepas dengan baretannya, Ji. Oh, Jetli pun udah jatuh, harusnya bakal cepat di revive. Dan juga udah ada Chrono dan juga 2 glow untuk membayar revive dari seorang Jetli. Cukup sekarang first main dari Aura bakal cepat menarik diri. Sepertinya Aura tidak mau mengambil resiko yang terlalu besar, langsung coba menghindar secepat mungkin dan sejauh mungkin. Aura harus mundur walaupun masih menyisakan Amek sepertinya di sana. Iya, Amek udah nggak punya lagi pilihan untuk bisa mengikuti jalur teman-temannya untuk bisa kembali ke arah Marmolok sendiri. Yeah. Dan di sini baiknya lagi Center Team udah tahu terhitungnya sudah 3 orang. Center Team dengan barentanya langsung. Dan kalau kita berbicara keuntungan ya, keuntungan dari EVOS juga masih ada, karena kalau seandainya auranya geser ke arah sebelah kiri, itu enak banget buat EVOS natakin dari aura itu sendiri. 10 detik tersisa buat EVOS. Iya, 10 detik untuk tersisa, tapi memang EVOS sendiri kurang powerful untuk bisa langsung inter lawan-lawannya dengan long range tersebut. Dan di sini Center Team sudah membuka jalurnya untuk langsung masuk ke arah Brasilia dengan aman sentosa. Bakalan mendapatkan keuntungan momentumnya. 8 point kill sudah diamankan dan mereka tidak kehilangan satu player pun. Di depan tersisa adalah Boom Esports dan ada satu kapten Center Team. Sang kapten dunia air kita dengan sisa darahnya. Tapi ketemu Amek, pakai ke Bunda. Buka glow untuk bertahan diri, coba digulung dulu. Dikasih dia green net, bakalan coba menembus-nembus glow dari seorang Deadly. Sang kapten bakal mencari di mana sisa player. Itu teman-teman dari Boom Esports. Center Team enjoy the show. Bakal grab the popcorn. Masuk zona di waktu yang tepat, tapi ada ganti bawah dari Center Team. Bakal coba tembak dulu. Center Team respon posisi kedua yang sangat mantap sekali, tapi itu nggak perlu. Karena di depan mereka ada tim The Prime yang berhasil dari Circle dan juga dua rumah kontrakan di sana ternyata, guys. Tapi jangan surprising banget mental saat ini. Apollo ketahuan, bakal tembak dan Nightmare pun harus puas gitu aja di posisi ke-8. Gokil. Dan EVOS sudah mengamankan 7 poin eliminasi. Macan Putihnya udah bangun, bos. Yap.
dan mungkin ya mereka bakal level 1 17 pun seperti begitu. Jadi emang ini dari EVOS benar-benar untuk sampai ke zona late game agak cukup membutuhkan resource yang banyak, tapi Hayu sudah terpantau. Oh, headshot di sana. Sam 13 berhasil mendapatkan seorang Hayu dan langsung dikonfirm kill oleh Evo Sam 13. Itu apa Bang Manai? Itu headshot ya Bang Manai. Oh, yang di atas untuk mendapatkan satu poin kill. Ini dia dari Lindsay yang kemungkinan sangat sulit banget. Langsung di spray aja dan itu dia. Langsung dihabisin oleh Evo Sport. Satu orang udah tumbang. Hasil dapetin dua orang, yaitu HiD dan juga teman-teman dari Boss Nightmare. Jangan dengan kekuatan baretanya melawan permain dari Boss Nightmare. Lindsay udah jatuh. Langsung dihabisin gitu aja. No mercy. Di sini di map yang sudah jelas di game pertama ada teman-teman dari DG, jadi 4 lawan 3 tembak, saling adu tembak sini double Barreta. Apa jatuh, coba tembak Frank Grinat, ada pelontar juga terlalu jauh tapi dah